Habib Ali pergi ke Mekah Sampai di Mekah Habib Ali dididik langsung oleh orang tuanya Bahkan beliau mengatakan saya menghatamkan langsung beberapa kitab di hadapan ayahku Muhammad Bahkan sebagian kitab lagi saya dengarkan yang membacakan kakakku Husain. Kakak Husain yang membacakan kitab di depan ayahku. Dididik Habib Ali di Mekah kurang lebih selama dua tahun. Dan ketika Habib Ali sampai ke Mekah, Habib Muhammad lalu mengatakan, engkau nggak akan kembali ke Hatur lagi selamanya. Sama saya terus di sini. Bahkan kalau ibunya titip kirim surat disobek sama ayahnya ketika itu. Bukan karena apa? Karena demi pendidikan anaknya, Habib Muhammad ingin anaknya benar-benar konsentrasi di dalam mencari ilmu. Dan yang istimewa, Habib Ali tinggal di Mekah. Di masa itu, Anda bisa lihat Mekah di masa itu. Orang-orang baik semuanya, Habib Ali tidak diizinkan untuk ke Masjidil Haram kecuali harus dikawal oleh ayahnya. Kenapa? Karena di Mekah betul banyak orang baik. Namun Mekah itu pusat keilmuan dunia, pusat Islam dunia. Berbagai macam aliran, berbagai macam madhab, berbagai macam guru, berbagai macam pemikiran itu kumpul di sana semuanya. Habib Muhammad tidak mau Habib Ali ketika di perjalanannya ke Masjidil Haram tertarik atau mengikuti orang yang beda dengan datuk-datuknya